잔소리 같다는 건 아닌데 술에 놓고 남자가 주먹을 봤어. 리가룻 kuasai box office di tengah skandal Soyeji. Ini alasan kesuksesannya. Film Rigalet yang dibintangi Soyeji menuai kesuksesan luar biasa meski dirilis di tengah skandal pemeran utamanya. Film ini bahkan berhasil merajai box office mengalahkan sejumlah film populer lainnya termasuk Seobok yang dibintangi oleh Gong Yoo dan Park Bo Gum serta Demon Slayer Infinite Train. Meski sempat diprediksi akan gagal, ada banyak penonton yang memuji jalan cerita dan kemampuan akting pemeran utama pria Kim Kang-woo setelah menyaksikan film tersebut. Hal itu mereka utarakan di situs review film CGV. Sementara itu, Rigolet bercerita tentang wanita bernama Sojin yang diperankan oleh Soyeji yang kehilangan ingatan setelah mengalami kecelakaan berkat perawatan yang diberikan suaminya Ji-hun yang diperankan oleh Kim Kang-woo. Ia akhirnya bisa pulang dari rumah sakit. Setelah kembali ke rumah, Sojin mendadak bisa melihat masa depan termasuk saat orang-orang menghadapi situasi berbahaya. Suatu hari dia kebetulan bertemu dengan mantan rekan kerja yang memberitahu bahwa suaminya tidak bisa dipercaya.